Bapak semangat awal kita lagi tadi tuh. Aku tadi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, kita semua sekian. Insyaallah kita karena banyak masa dalam kami insyaallah. Mungkin kita akan berjalan kita berbentang nombor kamu lain. Kan, pakai sebab apa kamu kamu lain? Ada perasaan. Ibu-ibu tidak ada apa lain. Nah, sebenarnya saya pun serasa nak buat kebun rasa paman. Tapi boyo saya akan tadi berjumpa. Kan, baik insyaallah. Yang pertama tentulah lagu yang terbaru dari Sok Nama baru selesai rakaman dan belum dipersembahkan di mana-mana lagi. Takkan insya Allah. Apa tajanya? Tercipta lagu. Apa tajanya? Awalkan lagu. Awalkan lagu. Silakan. Awal kan lagu. Silakan. Thank you.
Salu ala Nabi lah. Salu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kakak saya mau sampai itu di depan ini. Petani alhamdulillah selamat datang bagi yang baru sampai alhamdulillah dan ada sekarang bersama Saudara Aman. Mungkin ada yang bersepeda dengan Saudara Aman. Kalau nak dibandingkan dengan mendengar nama besar apa kita kalau kan. Dengan dia dia dengan Saudara Aman tapi insyaallah lah ya Saudara Aman ini memang dah lama sebenarnya tahun 1998 lagi. Alhamdulillah dan sekarang kita nak comeback balik lah dengan kemunculan telefon terbaru insyaAllah. Dan pada petang ini kami difahamkan saya sendiri secara pribadi dengan Kabupaten Rahmat ini memang dah rapat sangat. Ini NGO yang bertanggungjawab untuk menghancurkan program pada petang ini. Di samping dengan pengurusan lain, kita berdua ada Esko Wanita Tahun 8 Al-Fadilah Al-Ustazah Nurika Binti Salam. Ada depan kita ni. Alhamdulillah. Sila Ustazah. Rasa mereka mungkin kita datang interview Ustazah. Sila Ustazah. Bawang eh. Ada depan. Eh, kata bukan itu Ustazah Nurika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau sesiapa pun sebenarnya peluang untuk membuat kebaikan atau kebajikan dalam Islam sebenarnya sangat terbuka luas. Dan Allah offer pada semua orang. Jadi kalau macam anak seni memang selalu orang kata menjadi ikutan khususnya di kalangan remaja. Jadi saya rasa inilah peluang terbaik bagi mereka ya, untuk melahirkan sesuatu yang baik. Sebab kalau kita faham makna seni ke? Makna seni ke apa? Yang saya faham ya, makna seni itu ialah halus, indah, suci. Jadi dari sepatutnya lah insyaAllah kita mengarahkan kepada potensi yang baik itu sebenarnya yang sangat boleh dilakukan oleh penggiat-penggiat seni. Maksudnya penggiat seni ni anak seni ni, orang seni ni dia pakai seorang anak seni dia nak timbulkan nilai sentuh rasa seni yang ada dalam jiwa manusia. Kan? Yeah. So dia menggunakan kelebihan yang ada dalam diri dia untuk ubah masyarakat dengan seni. Yeah. Menyentuh jiwa halus yang ada dalam masyarakat. Atau saya pun ada tulis.
Maka ini kalau boleh juga boleh saya sampaikan. Ah, boleh. Okay. Ada apa nak buat? Ada kerana sebab bahasa anak senang. Oh, okey. Ada masyarakat. Tak ada masyarakat. Okey, saya dah sampaikan tu. Okey, dulu. Teman, katanya seni itu indah. Ianya permai, halus dan suci. Mengalir daripada jiwa, meresap hangat ke dalam perasaan dan lalu. Teman, katanya seni itu keinginan kepada keindahan, fitrah asal kejadian insan, penghubung maha pencipta dengan pengamat dina. Benar, bagai sabda tunjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla jamil yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala itu indah, sukakan keindahan. Lalu zatnya adalah keindahan abadi, ada tanpa tergantung, mendahului segala sesuatu, menampakkan diri dalam semua, menyatakan adanya di langit dan di bumi. Oleh itu teman, engkaulah penggiat seni, engkaulah ejen perubahan kepada hati budi insan, membawa rohaninya tauhidkan Allah, mengajar jasadnya ubudiyah lillah, mencorak mindanya tatarruk ila Allah. Teruskan pusaka baginda sallallahu alaihi wasallam ini, innama wa'istu diutimama makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk mengindahkan akhlak. Selagi hayat ini, luhurkanlah hatimu, kerana kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah kamu diperintah kecuali hendaklah ikhlas mentaatinya semata-mata kerana menjalankan titah agama. Oleh itu teman, membujur lalu melintang patah, semuanya kita redah kerana Allah. Sian. Alhamdulillah. Tepukkan untuk seorang juga. Satu pimpinan yang betul-betul menikah hati. Saya tengok Kak Minjah pada dia, tengok hari ini dibahasakan. Mungkin paling Kak Fik boleh buat lanjut dengan apa nama? Sajak salam minta kan? Gimana dulu? Okey, baik, saya temukan untuk salam minta. Silakan, Alhamdulillah. Baiklah, baik, Pak Man, boleh selaku ni? Boleh. Okey. Okay, lagu kedua yang berapa? Lagu kedua insyaAllah kita nak halukan satu lagi lagu daripada Pemunah Sos Ma'amal. Lagu baru juga? Lagu yang tahun lepas lah. Tahun lepas yang Alhamdulillah masih jadi kebiasaan bertahan dalam Katikim. Hari ini nombor satu. Alhamdulillah nombor 6. Terima kasih kepada yang pergi. Dan lagu Seru Pembelaan. InsyaAllah sama-sama kita hayat lagi ini, insyaAllah kita ingat kepada adik-adik kita dari bumi-bumi Islam yang berbeda. Silakan, turun dia. Thank you.
Langkah Pejuang.